bubur dua telur, terus ada juga mie Hongkong sapi muda sama bakso dengan kuah spicy. Dan yang ini adalah favorit banget, ini ada nasi Hainan komplit ya. Nah sekarang aku mau cobain ini dulu nih, ada bubur dua telur. Nah buat sahabat Aikan semuanya, kalian wajib banget untuk cobain bubur dua telurnya ini komplit banget nih sahabat Aikan. Ini ada cakwe, terus ada daun bawang, ada juga kacang, terus pastinya ini ada telur ya, ada dua telur, dua macam telur, telur hitam sama telur asin. Nah, kita mau cobain dulu yang buburnya, nggak komplit dong kalau nggak pakai kacang asin. Banget, jadi emang enak banget nih sahabat Aikan. Terus yang kedua nih aku mau cobain yang favorit lagi nih, ini ada mie Hongkong sapi muda pakai bakso dengan kuah spicy. Kalian bisa lihat ya, wow, ini cukup banget. Ini udah ada sayurannya, udah ada proteinnya, ada karbohidratnya dari mie, terus ada dari bakso juga. Terus di sini ada jamur muda nih. Kuahnya gede banget. Kuahnya warnanya merah. Ini kuahnya yang spicy ya. Jadi ini tekstur mie-nya itu mie kecil-kecil gitu sampai kan. Mie-nya kecil dan padat gitu ya. Jadi banyak banget support ini, pasti kalian kenyang deh. Bisa buat berdua. Jadi buat sahabat Aikan semuanya, jangan lupa untuk mampir ke Tiga Wonton karena menunya banyak banget dan mumpung ada promo di reopening ini. Jadi ajak aja semua keluarga, pacar, teman, gebetan, ayo langsung ke Tiga Wonton. Dan jangan lupa untuk terus ikutan kulineran di Aikan Mall bareng aku ya. Sampai ketemu, jangan lupa subscribe, follow di Instagram Aikan Mall dan subscribe YouTube Aikan Mall Bersih. Bye bye.